Assalamualaikum. Oke, ketemu lagi bro. Kali ini saya mau nyablon plastik, plastik beras. Kemasannya 5 kilo. Untuk gambarnya juga udah ada ini. Udah ada. Soalnya udah lama sekali nggak nyablon ini. Hampir 1 bulan kayaknya. Duh, nggak ada duit. Rusak nih. Oke. Satu nggak rusak. Kok loh? Yo, tinggal nuna toh. Orang rusak. Terus isi. Pakai tangkal juga tuh kuat pirang roboh sanggup kuwi sanggup kuwi sini rekam bentuk panah ini ngono maksudnya pasti ke mana bu, mana itu? Pasti ke balik. Balik. Ini lo. Ya ini. Ini kilo ini lo. Kan. Jaga keleru bu. Jaga keleru kok. Enak di sana. Lumayan 500 piece. Sekarang lanjut lagi setelah tadi sablon kita milih ini, kita pilihin finishing. Nah yang bagus, yang rusak kita benerin. Nah kayak gini nih. Oh hapus, hapusnya pakai ini, hapusnya pakai M3, atau enggak pakai pertalit, paling irit pakai pertalit, enggak pakai M3 itu boros sebenarnya. Satu botolnya 35.000 kalau enggak salah loh. Ini udah lama soalnya beli. Tarik kan 10.000. Si, oke, habisin lagi nih. Oke. Lanjut lagi, udah ada pesanan masuk lagi. Bentar desain, nih, kan udah open. Ini untuk kemasan plastik, beras, karung beras. Murah ini cuma 800 sama 800 repes sampai 900 ya. Ya 900. Nah, kita pilih-pilih dulu pokoknya. Pilih dulu. Ini ada beteng beratnya. Tak bersihin. Nah,
acur. Bersihin dulu. Gosok. Udah gosok. Mantap. Oh, bersih. Banyak ini cen. 500 piece kemasan beras. Kemarin ada masuk lagi 300 piece. Belum tak kerjain, belum tak desain. Karena sibuk ya. Kemarin ini datanya kemarin jam 1-an. Pagi jam 1-an siang. Terus alhamdulillah gambarnya sudah ada. Sudah ada, enggak dihapus. Jadi buat bisa nyabun lagi. Soalnya ini terus jalannya terus ini. Beras ini dipesennya ke sini terus. Ya udah langganan lah ya. Udah langganan. Nah, kemarin karung juga ada. Kemarin karung 4.000. 4.000 pis. Nah. 4.000 pis itu kenanya 2.000, 1.900 sampai 2.000. Sudah termasuk sablon. Nah. Ini yang jadi ini enggak begitu kan. Bleber. Lagi udah selesai yang ini. Satu ini udah banyak yang jadi nih, tinggal begitu banyak finishingnya. Tinggal packing, nyulin dulu baru packing, baru tinggal dijemput sama orang ini. Nah, kalau banyak ya tak antar. Gantung orang kok kali. Orang minta diantar ya, tak antar. Enggak ya enggak. Nih, loh, itu yang keren toh. Lewatan bro, lewatan. Aduh. Raknya itu bikin sendiri aku. Ini sendiri wis iso ne. Pokoke alatis. Dewi nek iso. Yo ngirit ngono. Ngirit pengeluaran. Nah, asli bukan ngirit. Selama kita masih bisa kita kerjakan. Selama kita masih bisa bikin ya kita bikin. Ini ya gitu. Nah, kayak mesin cetak, kayak cetaknya itu kita beli aja. Paling yang ukuran 30, 40, 35, 35.000. Oke. Banyak yang sudah jadi. Tinggal sedikit-sedikit. Leber sedikit-sedikit. Tangannya lo masih kotor lo. Ancen penggane nganu cat bro, ya. Nah, wis bar kabeh.
Ini lanjut packing. Oke, buka tulis. Pasang hitung. Terus ditata rapi. Ya. Lagi. Dan dicikuk. Dicikuk dulu. Biasanya cikuk dulu ini. Karena ini jenis ini. Oh iya. Kayaknya belum pasti. Belum. Sat. Kaos. Tak sabun tapi. Jadi pokoknya sablon. Styrofoam bareng. Styrofoam. Styrofoam sablon. Oh, iki. Pokoke wis tempate yo ngene iki. Nek wong sabun iki tempate rek servis. Rusak. Tapi menghasilkan, rusak tapi menghasilkan. Biasanya ini 85 tapi sini 40 sih. Nek berhasil laris yo. Aku ni laris, enak-enak. Gak laris yo. Ajur. Wis minum yo. Cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.